Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia S. Palini Espelini. Jali. Sama merah kita ni hari-hari ya, warna Berjanji maang, soalnya kata berjanji. di sini ya. Berjanji. Sebenarnya merah ini memberikan merah merona ni. Merah merona ini memberikan tadi semangat yang luar biasa apabila bertugas. Iyalah, tadi saya bertugas nampak Fakhrul Razi lain semangatnya ya, warna merah. Sama-sama merah. Jadi S. Palini hari ini dari daerah Belait, boleh kongsikan bagaimana suasana hari raya setakat ini? Seperti juga daerah-daerah lain Fizah ya, memang sambutan hari raya memang cukup meriah. Terutama sekali memang sering diadakan rumah terbuka dengan pelbagai jenis hidangan ya. Kalau di daerah Belait selalunya soto yang sering kali dicarilah atau sering kali dicari soto. Soto dengan open house. Mungkin kalau mungkin kadang-kadang apabila berlainan rumah atau berlainan daerah, amalan setiap individu itu lain. Terutama sekali saya ingin juga akan bertanya. Saya ingin juga bertanya, adakah kan biasanya apabila kita ni makan kek, biasanya yang didapat mata ketani ini kek lapis. Adakah kek lapis daerah Belait namanya? Adakah? Setakat tani belum pulang ada. Belum ada. Tahu yang saya sendiri tahu batik empat daerah ha? Ada. Saya belum pernah mendengar. Ada. Saya belum pernah mendengar. Batik empat daerah apa rasanya tu? Macam kek batik pulang tu kali ya. Tapi mungkin mempunyai empat warna. Macam kek batik tapi yang berwarna-warni. Warna-warni. Ada warna merah, hijau, apa ke lagi tu. Saya pernah melihat dan saya pernah mendengar tapi merasa belum lagi. Okey, tapi nak mengapa sekali ini? Mungkin nak insya-Allah tahun depan nak tani apa? Ni orang kek daerah Belait tadi, kek lapis daerah Belait. Espel ini kali membuat bolehlah kan. Membagi jadikan idea. Jadikan bisnes betul lah. Nanti saya membuat kek lapis sampai pagi. Okey, Espel ini tanpa membuang masa, Zila teruskan dengan info serta maklumat dari daerah Belait. Silakan. Baik, terima kasih Fakhrul dan Fizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat. Alhamdulillah Auda, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya juga kita dipertemukan lagi melalui rampai pagi dari daerah Belait ya. Sebelum kita ikuti bahan yang telah pun kami sediakan untuk edisi hari ini, saya kongsikan dulu satu acara yang mana akan diadakan di daerah Belait. Dan Persatuan Warga Emas daerah Belait akan mengadakan Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri pada 22 hari bulan Mei 2021 Masihi bersamaan dengan 10 hari bulan Syawal 1442 Hijrah, di mana majlis tersebut akan diadakan bermula pada jam 7.25 malam di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan Kuala Belait. Jadi ada satu acara yang akan berlangsung di daerah Belait. Seterusnya kita akan beralih untuk menyaksikannya bersama bahan yang telah pun kami sediakan untuk hari ini. Dapat dipelajari daripada arwah mama tu. Daripada mulanya tu, kami bersama tu pun, ia pun tidak ada usaha. Tapi dengan ada kelebihannya, artinya kepandaiannya yang ia ada di tangan, dua tangannya ni. Jadi diusahakannya untuk mendidik anak-anaknya ni supaya ia lebih baik daripada mereka. Jadi mereka tidak punya pelajaran yang tinggi, sekolah yang tinggi, tetapi mereka inginkan anak-anaknya berjaya. Salah satu kejayaan dalam diri seseorang itu bukanlah sekadar usaha, tetapi ianya juga disusuli dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi bagi seorang anak yang mana taat dengan ibu bapanya dan mengekalkan apa yang telah dipraktikkan oleh ibu bapanya sama ada dalam kehidupan maupun perniagaan. Alhamdulillah orang tua membimbing kami berdikari. Tidak ada yang kami tidak dapat buat sendiri.
Jadi walaupun sampai ini, kami mendidik anak-anak pun berdikari, cuba independen. Air tangan indung itu tidak dapat dicari lah. Jadi nurang ya tah bila kami nurang, alhamdulillah jola kami ini semua adik-beradik semua belajar. Tapi really miss her. Iya, ya sebagai nurang cikgu indung yang penuh perhatian, penuh kasih sayang. Jadi bila asal nurang jangan tinggal cakap Ramadhan lah. Raya, ibu dan hari-hari bila masak, masakannya tu kecerian bah, macam orang sentiasa tadi kalangan ke dia kan. So, dia dapat lupakan orang. Macam mana yang mengajar kami, cepat kami mendidik anak-anak supaya orang katanya semua bersatu. Alhamdulillah, kami semua alhamdulillah. Kesenangan hidup yang dikecapi masa ini adalah bertitik tolak daripada kesusahan hidup mereka alami zaman mereka masih kanak-kanak. Ibu dan ayah mereka berusaha untuk menjadikan kehidupan mereka lebih baik. Dan alhamdulillah, kehidupan mereka lebih terselah. Dan usaha ibu dan ayah mereka suatu ketika dahulu tidak sia-sia. Pada masa sekarang, arwah mama sudah dada. Jadi rasanya indah lagi sama macam dulu. Kalau ia tu rampahnya, angkali tangannya tu yang mujarab lah bagi kami lah. Kami masih lagi miss ke dia lah. Yang the best cook arah di rumah tu memang yang mentor dalam keluarga kami. Jadi mama ni banyak mendidik kami adik-beradik, anak-anaknya ke arah yang kebaikan banyak. Walaupun dulu-dulunya kami itu rasa susah, tapi alhamdulillah masa ni kami adik-beradik indah bercerai-berai, kami masih lagi arah abang, arah kakak, arah semua kami anulah hormat menghormati masing-masing. Yang saya dapat imbas kembali itu keharmonian keluarga kami itulah. Dari dambek itu kami sudah memang rapat sampai sekarang pun kami semua ramai orang meningkat ke 50-an itu kami memang sentiasa rapat. Jadi itu satu anugerah dan pelajaran daripada arwah ibu bapa kami lah yang dapat saya kenang dan berterima kasih kepada mereka kerana didikan itu yang membuat kami sejati adik-beradik sehingga hari ini. Alhamdulillah, itu adalah satu legasi yang dapat saya ambil dari arwah mak dan bapa saya. Terima kasih. Dia punya asas semua yang dibuatnya itu, saya ingat kami menamakannya Sri Kandi. Kerana Sri Kandi itu ia. Kerana semangatnya, semangat wajahnya, usahanya, sebab itulah kami sehingga hari ini, Sri Kandi itu sebagai kami mentor, sebagai kami flag of success mama kami itu, arti keluarga kami. Dan tapi di dalam sukses itu, ayah kami adalah sebuah sumber inspirasinya itu. Apa ini, talent itu ada. So kami di antara anak-anak tu macam-macam ada talent. Sebab di antara kami ada yang kebanyakan pandai masak. Laki-laki kami semua pandai masak. Apalagi bini-bini. Ada bini yang pandai buat biskut, membuat biskut, membuat masakan, serta pandai. So inilah yang tinggalan-tinggalan yang legacy yang mama kami sama dan ayah kami
dapat sehingga kami dapat berhidup, berdikari, membuat kerja kami apabila kami bekerja di sektor kerajaan atau di swasta masing-masing. We have those values. Ibu dan ayahlah guru, pendidik sehinggalah kita menjadi seseorang pada masa ini. Ianya sentiasa di dalam kenangan yang tidak dapat dilupakan dan seumur hidup ianya akan tetap di dalam hati.